Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi tips bagi adik-adik, rekan-rekan yang berkenan untuk mengikuti seleksi atau berniat untuk bergabung pada komunitas kepolisian. Mungkin dari sisi kesehatan saya memberikan beberapa hal yang perlu diikuti, sehingga nanti dalam persiapannya adik-adik sekalian bisa mempersiapkan dengan baik dan pada tesnya bisa berjalan lancar, baik dan memenuhi syarat. Halo sahabat drone, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Video kali ini saya akan menampilkan bagaimana tips dan saran dari Kabidokes Polda Bali untuk kalian yang akan mengikuti seleksi penerimaan Polri atau sekolah kedinasan di tahap kesehatan 1 dan kesehatan 2. Bagaimana ulasannya? Mari kita saksikan videonya. Lapor Komandan, saya masih berjuang demi kebahagiaan orang tua. Doakan saya berhasil di medan perang. Sampai saat ini saya masih semangat dan tidak mundur. Laporan selesai. Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, silakan klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis loh. Saya Kabidokes Polda Bali menyampaikan terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan atau disingkat TRIKES pada seleksi. Seleksi di kepolisian itu ada dua, seleksi diktuk, pendidikan pembentukan dari masyarakat umum menjadi anggota polisi, maupun dikbang, pendidikan pengembangan, penjenjangan dari anggota polisi sendiri, ya untuk kenaikan pangkat dan seterusnya, untuk pendidikan karirnya berkelanjutan, nah itu pendidikan pengembangan atau dikbang. Untuk diktuk, seperti biasa kita menggunakan beberapa ketentuan perkap, kemudian keputusan Kapolri sebagai dasar untuk pelaksanaannya, mulai dari pemeriksaan tinggi badan, nah itu sistemnya adalah sistem ban berjalan dari tinggi badan, saya ulangi, kemudian ada pemeriksaan THT, mata, ya kalau THT misalkan bagaimana gendang telinganya, kebersihan telinganya, kemudian kalau dari mata bagaimana dia fungsi melihat warna, buta warna atau tidak, kemudian ketajaman dari penglihatannya, fungsi penglihatannya itu, kemudian juga ada pemeriksaan gigi. Nah, di situ juga ada ketentuan-ketentuannya, susunan giginya, kebersihan, kesehatan giginya dan seterusnya, rongga mulut dan seterusnya. Nah, kemudian berlanjut kepada pemeriksaan fisik, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mulai apakah ada misalnya ada varises, bentuk kakinya gimana, X atau O, ada ukuran-ukurannya yang kami gunakan di sana dan seterusnya. Nah itu kemudian setelah dinilai semua, ada parameter penilaiannya menyatakan apakah nilainya ini secara kuantitatif memenuhi berapa, ada perhitungannya berapa nilainya dan golongannya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Begitu secara keseluruhan pemeriksaan kesehatan fisik. Biasanya kita ada dua tahap, yaitu pemeriksaan fisik satu yang saya sampaikan tadi, ataupun nanti berlanjut setelah beberapa rangkaian akan ada pemeriksaan kesehatan kedua, RIKES 2 istilahnya, yaitu pemeriksaan kesehatan yang khusus tentang penunjang dari pemeriksaan darah, ya air seni atau air kencing, EKG, kemudian beberapa item mungkin sampai treadmill dan seterusnya, itu penunjangnya, itu di tahap kedua. Nilainya akan digabung apa yang kita dapatkan di RIKES 1 tadi, kemudian kita jumlahkan dengan RIKES 2 atau kita
kumulatif kan, jadi akan menjadi nilai akhir. Tetapi nilai keseluruhan bukan berarti rikas 1, rikas 2 dibagi 2, tidak. Tetapi karena filosofinya satu keseluruhan tubuh kita ini menjadi satu kesatuan, jadi apa nilai kekurangan yang ada di rikas 1 itu juga diperhitungkan di rikas 2. Misalkan di rikas 1 ada satu kelainan atau dua kelainan, di rikas 2 ketemu satu kelainan, jadi tiga kelainan itu akan dihitung di akhir penilaian. Saya kira itu yang kemudian menjadi nilai akhir, jadi penilaian bagi panitia untuk menentukan apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Itu dari sisi pemeriksaan kesehatan. Terima kasih. Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, silakan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi, tips bagi adik-adik, rekan-rekan yang berkenan untuk mengikuti seleksi atau berniat untuk bergabung pada komunitas kepolisian. Mungkin dari sisi kesehatan saya memberikan beberapa hal yang perlu diikuti, sehingga nanti dalam persiapannya adik-adik sekalian bisa mempersiapkan dengan baik dan pada tesnya bisa berjalan lancar, baik dan memenuhi syarat. Yang pertama tentu persyaratan umum biasanya adalah tinggi badan. Nah, itu setiap tahun mungkin ada perkembangan begitu, jadi itu harus diikuti ya, tinggi badan. Kemudian kalau adik-adik yang masih di kelas SMP sudah ada niat ke kepolisian, tentu harus mengejar ini tinggi badan minimal sebagai seorang atau polisi. Kemudian untuk tinggi badan ini olahraga yang diyakini bisa memacu perkembangan tinggi badan adik-adik sekalian untuk merangsang pertumbuhan tinggi begitu. Tentu juga tidak terlepas dari genetisnya, bagaimana genetisnya bawaan dari adik-adik sekalian. Kemudian kondisi secara umum adalah sehat. Secara khusus mulai dari atas ya, tentu secara penampilan tegap badannya, kemudian lurus, tidak bengkok, bahasanya skoliosis dan seterusnya. Kemudian dari mata untuk diktuk, untuk pembentukan rekrutmen pertama menjadi anggota polisi, tentu yang paling bagus adalah tanpa kacamata. Tanpa kacamata masih melihat jelas, dan itu makanya adik-adik sekalian harus memelihara kesehatan mata ini, kecuali mungkin ada toleransi di sumber sarjana, ada toleransinya biasanya karena dianggap sebagai seorang yang sudah cukup lama bersekolah menggunakan matanya dan sudah sarjana, itu biasanya ada toleransi, bisa untuk minus-minus kecil gitu masih bisa ya, minus kecil biasanya masih bisa. Kemudian tentu tidak boleh buta warna. Buta warna itu ada parsial ataupun total, itu sama sekali sampai saat ini ketentuannya tidak boleh. Nah, ada baiknya adik-adik sekalian memeriksakan diri dulu memang ini, untuk melihat apakah buta warna. Sekiranya buta warna ya mungkin sudah bisa mengalih pemikiran atau niatnya dialihkan kepada yang lain ya, bukan Polri atau TNI pun begitu persyaratnya, tidak boleh buta warna parsial maupun total. Kemudian dari THT, telinga hidung tenggorokan ya, dari kebersihan telinga, kemudian telinganya tidak pecah, tidak infeksi, makanya jaga kesehatannya. Kemudian tenggorokannya juga tidak ada amandel, tidak ada tonsil, meradang dan seterusnya. Hidung juga begitu, akan dilihat tidak ada polip dan seterusnya. Hidung tidak bengkok dan seterusnya. Nah, itu dari THT.
Dari sisi pendengaran juga TAT adalah akan dilakukan tes pendengaran bisik, itu diajak berbisik. Kalau ada penurunan pendengaran akan dilanjutkan. Kalau terjadi dokternya curiga ini penurunan pendengaran, pasti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, itu dari TAT. Kemudian turun ke gigi, ya ini dari gigi. Giginya apakah susunannya bagus, kemudian tampilannya bagus, senyum, kemudian akan dilihat sama dokter gigi, karena di situ akan dilihat juga di samping susunannya juga kebersihan, kesehatan, apakah ada gigi yang lubang dan seterusnya. Kalau memang ada lubang harus diperbaiki dulu, ditambal, diperiksakan, di terapi dan seterusnya. Itu dari gigi. Kemudian turun ke dada, bagaimana akan didengarkan nafasnya, auskultasi melalui stetoskop dan seterusnya. Nah, turun kemudian jantung juga begitu, dan kemudian diraba perutnya. Nah, ini tentu diperiksakan diri dulu apakah ada gejala-gejala sakit yang menyurus ke daerah dada dan perut, organ-organ dalam itu. Nah, kemudian dari bentuk kaki, apakah kakinya X, kakinya O. Nah, ini tentu dokter yang akan bisa menentukan itu. Ada baiknya juga sekali waktu diperiksakan ke dokter sehingga bisa melihat apa kondisi kita kira-kira bisa diperbaiki atau tidak. Itu. Kemudian ada varises tidak, kemudian telapak kaki juga dilihat apakah dia kaki ceper dan seterusnya, apakah ada kelainan. Nah, secara umum terus kemudian seluruhan akan dilihat sama dokternya apakah proporsi, kemudian bentuk, dan kemudian tampilan secara fisik. Dari tampilan fisik dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, apakah ada hal-hal lain yang kira-kira mengganggu atau secara penampilan kurang. Nah, itulah kemudian menjadi banyak sekali item-item yang menjadi dasar penilaian. Nah, karena demikian ada baiknya kalau adik-adik berkenan untuk menggabung pada seleksi, untuk menggabung pada komunitas kepolisian khususnya, ya persiapan-persiapan ini harus dilakukan sehingga nanti kalaupun ada kelainan, kekurangan dan oleh dokternya masih bisa diperbaiki, tentu akan diperbaiki. Semakin punya waktu kita untuk mempersiapkan diri kita dari sisi kesehatan, semakin kemungkinan kita bisa memperbaiki diri. Dan kemungkinan juga akan pada saat seleksi bisa dijalani dengan lancar dan semoga bisa memenuhi syarat secara kesehatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan untuk pesan bagi adik-adik sekalian yang berminat untuk bergabung di kepolisian. Mungkin keterangan saya ini ada tambahan-tambahan yang secara spesifik masih belum terjawab. Tapi adik-adik bisa menanyakan lebih lanjut pada dokter, kemudian bisa langsung sebenarnya untuk datang ke rumah sakit polisi atau ke bagian kesehatan di kepolisian untuk meminta informasi, dan di sana akan diberikan informasi terkait dengan apa-apa yang memerlukan jawaban terkait dengan pemeriksaan kesehatan ini bagi adik-adik sekalian. Terima kasih. Oke, sahabat drone, demikian ulasan, penjelasan, tips dan saran dari Kabidokes Polda Bali. Untuk kalian yang akan mengikuti seleksi, tetap semangat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang.
masih panjang garis akhir yang ku